Next. Assalamualaikum. Aduh. Oh. Maaf. Sorry, saya dulu, Pak. Apa dulu? Iya, saya lagi baca berita. Oh, Pak. Iya, oke. Ini bentar aja, berita dulu. Ya, oke, siap. Sorry, Bro. Sorry. Dexter kembali dengan breaking news hari ini seputar update corona. Corona. Lagi mau baca berita dulu bentar. Oh, iya. Iya, baca aja sih. Iya, maaf. Diulang. Dexter kembali dengan kue. Itu kue. Aduh, maaf ini lagi banyak gangguan. Ini lagi breaking news, Pak. Dexter apa Nastar? Dexter. Kenapa Dexter? Dexter itu panggilan untuk pemirsa Japanex TV gitu. Japa. Japanex TV. JP itu apa? JP itu Jabar Publisher. Oh iya. Ya wes lanjut. Oke. Okay. Yeah. Aku juga ya. Nexter nanya lagi, ayo. Enggak kan? Enggak. Aman. Aman Nexter. Pak, mulainya kapan nih, Pak? Maaf. Saya enggak ada waktu maksudnya. Ini siapa? Buntan kan saya enggak. Waktu saya enggak banyak, Pak. Ini siapa? Ini narasumber saya kan mau interview, interview soal ini apa? Kriminal. Oh, iya bentar tunggu ya bentar ya. Nexter. Itu yang apa? Apa soal itu kan yang apa tuh? Ini nanti. Jadi berita sekarang ini adalah berita yang ada orang yang lagi ngobrol ya. Mang, tadi mang serius mang, ini kan apa kita mau on air nih mang, aduh, waktunya dikit lagi mang. Pak wartawan, saya kan ini saya kan jam ini jam 8 saya harus menghadap ini masalah kasus ini pak. Iya udah sebentar. Berita hari ini Nexter ada seorang kriminal, dia ujuk-ujuk datang ngajak ke studio, tahu apa itu? Kursif apa ya? Enggak, aku wawancar dulu aja ya? Iya, wawancar dulu. Iya, boleh. Nanti habis itu baca beritanya. Jangan ganggu lah, jangan menjadi pendendam, oke? Pak wartawan, kan saya katanya... Anchor. Oh, Pak, apa? Ya, saya taunya wartawan lah, saya enggak begitu. Anchor. Itu anchor. Oh iya, itulah. Anchor. Ini host, itu Pak host. Pak, anchor, dia anchor. Bi. Anchor. Bukan. Anchor itu menceramkan. Ya saya ini kan katanya menjadi narsum angker masa gini angker sekelup apa sekelup seluktif itu narsum beri yang seluktif selotip sekelup kelusip kelulip suplit eklusip itu eklusip Eklusip bincang-bincang terkait tadi jam 5 Pak, pengalaman udah seorang ini. Jam katanya nggak ada waktu iya ini Pak wartawan ini nanya terus anchor jangan ini anchor iya lanjut iya ini sebentar ini soalnya dia mencuri burung mertua. Buset. Iya burung mertua dicuri sama dia. Ada iya makanya ini mau saya ini makanya saya mau wawancara suku menarik. Sampai keringetan begini cukup tisu. Tisu, aduh, terima kasih. Tuh, tisu. Lanjut. Ntar ini cuci muka dulu. Ya Allah. Woi. Corona, woi. Oh iya, Pak maaf. Aduh. Main bersin batuk aja. Udah enggak pakai masker. Wah saya ini yang deket ini, aduh saya harus di swab test ini. Selurip. Kapan Pak wawancaranya? Selurip. Bapak wartawan, kapan wawancaranya? Anchor. Saya nggak tahu sih siapa itu. Jadi gimana ceritanya soal burung mertua itu? Ya jadikan gitu Pak. Jadi ini bagus gitu Mas. Waktu jualnya itu kapan itu? Saya mau
Jual burung itu kapan? Ya, ya jawab aja, jawab enggak apa-apa. Bapak pesan, ya. Bapak ini dulu Pak, Bapak ini. Ya, wis pokoknya jawab aja terserah lah. Jadi, ya gara-gara itu lho Pak. Sejak corona bulan kemarin tuh pas PSBB pertama itu Pak. PSBB apa pelajaran? Pelajaran. Sejarah ya. Perjuangan bangsa. Lockdown, Pak. Ya, lockdown sejak download. Download mungkin. Download. Iya, download. Download. Iya. Apa itu Pak? Ditutup sementara semuanya untuk download. Iya, itulah pokoknya lah saya kan semua kerjaan itu berhenti Pak. Semua kerjaan saya kan proyek. Pas proyek di mana itu berhenti. Jangankan ente pusing. Iya. Ya. Presiden pusing. Pak Wali Kota pusing. Pak Gubernur pusing. Ya rakyatnya pasti pusing, lebih pusing. Ya, kita kan biasa merantau ke Jakarta. Oh, ya makasih Pak. Ini masuk DB. Sorry. Masuk TV sih? Yeay! Oke. Lah, terus. Sekarang udah jadi apa? Enggak, tadi udah panggil polsek kan 4 jam, udah polsek suruh. Ya, oke. Kasus ini. Dilanjut, terkait. Ya, itu sejak saya di lockdown itu, Pak. Saya nggak bisa keberangkatan. Download. Itu yang jual burung mertua itu. Bagus itu. Jadi, seorang warga. Nah, ini saya. Sok terus lanjut, jadi, pas. London. Ya, terima kasih. Hah? London. Saya sekarang ya mau ini dulu berita dulu bentar ini. Nah, ini selesaikan dulu sebentar. Itu saya enggak ada penghasilan, Pak. Pusing lah anak saya harus pagi. Jadi, susu, Pak, gini. Yang itu, Pak. Pak. Terus jadi tadi kan, Pak. Air, Pak. Serap. Air. Enggak ada air sini. Jadi sejak lockdown itu download. Terus gitu saya ya nganggur lah jadi kan ya kemarin kepepet lah karena ada tagihan cicilan itu kan ada cicilan ada apa barang itu kan ya lihat ada burung mertua saya itu yang mahal itu di depan rumah ya mertuanya ya. Punya burung iya burung mahal lah burung apa ini soalnya kalau mertua cowok mertua cewek ya cowok loh Pak yang senang burung itu kan dia cowok Pak yang enggak maksudnya yang cara itu kan biasanya cowok burung bener yang ada sayapnya iya yang ada bulunya iya oh iya gua tuh pikir ya burung mertua kan iya burungnya mertua iya terus udah itu tapi kok nekat amat ya selain burung tidak ada apa gitu serabi ya, rambutan adanya soalnya keadaannya saya terpaksa gitu kan karena keadaan juga Pak kenapa harus mertua yang burungnya yang dekat aja saya enggak ya kalau mertua kan misalnya bisa di kenapa lo mertuanya yang dicuri daripada burung ya, aku lupa wow. Ya mertua saya laku mertua saya laku berapa itu burung ya cukup lah buat bayar tagihan 2 bulan oh tagihan apa cicilan saya punya cicilan kredit panci ya malu pas cicilannya Pak ya udah lah enggak bentar dulu ini terus ketahuannya bagaimana kok mas siapa tadi punten mas Warsid ya mas Warsid karena keadaan yang memaksa terpepet itu iya. Kemudian melakukan itu terhadap burungnya mertua iya melakukan itu itu burungnya mertua ya hilap saya Pak ya kebutuhan lah ibaratnya kalau sama mertua itu pasti kan dimaafin lah gitu ternyata orang mertua saya nggak tapi saya mah kenapa harus burung mertua gitu kan ya karena itu tadi saya kalau karena sama mertua mungkin dimaafin gitu nah. Kalau sama tetangga mungkin saya takut dimasak atau gimana gitu dimasak burungnya dimasak itu tuh kalau bikin rame-rame tuh oh iya. Tapi masalah gitu. Burungnya mertua ya. Kamu dimasak oh iya dari masa ke masa gitu kan ya. Dari masa ke masa burung itu Pak bisa cepetan ke saya mau burung ya, ini saya soal burung ini soal iya. Burung ini saya udah di WhatsApp ini sama Pak Polsek tentang perkara ini ya untuk membentuk BAP-nya Pak oh iya ya. Nah terus sekarang penyelesaiannya sudah sampai di mana ini ya ya intinya Pak mertua saya sudah minta maaf ya atau apa ya tidak diam kayaknya lanjut ke proses hukum ya gimana lagi lah saya hadapi Pak gitu. Nah terus anaknya mertua Mas Warsid adalah istimewa Warsid ya iya, kan iya ya kan iya nah terus setelah mertuanya melaporkan Mas Warsid Mas punten
tadi ada mertuanya Mas Warsid ya? Iya, sama yang punya burung macam-macam kaca di sana Mas. Ada, ya bentar. Tapi itu rame loh Pak. Ya, ini kamu ke polsek nanti udah nanti dulu. Ini sebentar lagi dua menit. Syutingnya udah. Belum. Mana sih Wasit? Mana? Wasit sini. Mas, cepat. Sini Wasit. Harusnya kan di saat corona seperti ini kan kita kan bisa menjaga diri masing-masing gitu ya. Saya enggak gitu. Ya kan. Aduh. Itu jangan ribut dulu, jangan ribut dulu sebentar. Bentar. Saya enggak gitu. Uang saya udah kembali ini, burungnya kabur. Enggak, sebentar dulu. Lima menit. Saya udah jelasin tadi Pak, di kantor kan saya udah jelasin. Coba. Polsek lagi sekarang. Bentar dulu. Pak Kapolsek itu Pak Polisi jangan ribut dulu. Sebentar ini mau tak dulu lagi syutingnya lagi syuting dulu bentar. Bisa ini soalnya. Maaf. Burung saya hilang nih. Emosi uang saya nih. Hah. Lagi jangan si Wasit nih. Udah sebentar dulu. Sebentar tahan 5 menit. Itu uang listrik orang. Ceramah sini. Oke, sebentar. Iya harusnya sih memang sih kan. Ya kan bisa dijelasin Pak. Jelasin tadi. Bye Wasit. Sip. Pukul dikit. Sabar. Jalan. Kian. Ini lagi syuting dulu. Ya udah kita duluan aja. Duluan. Ya, kita selesaikan. Oke. Tadi baca berita Pak Bay. Tentang update corona per hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kira aku. Aduh. Udah tadi Pak. Tadi udah jelasin di polsek Pak. Sudah. Harusnya kan semua orang kan emang imbasnya dari baca berita corona. Oh iya. Baca berita corona. Update corona. Iya, kita jelasin juga. Sip. Gimana sih Pak? Ya, Om Bay, kita pamit aja. Iya, telepon saya ketinggalan. Ya ilah, Warsid. Ini kapan beritanya ini? Masih dikiri HP, ucap. Kapan beritanya ini? Oke. Terima kasih semuanya. Itulah tadi Mas Warsid yang nyuri burung mertuanya. Nolong burung mertuanya. Dan dijual ke tetangganya, kabur lagi. Tetangganya minta ganti. Itu polisinya. Iya. Ya kita urusin dulu, kasih Mas Warsid lah. Oke. Yuk. Dadah. Yuk. Sure.